dia semua ada luluskan dia dari sini. Dia mesti dia punya ibu bapa punya rumah punya alamat ada kan? Tak ada temu kuala pun lagi ke saya. Lagi senang. Pergi bincang dengan keluarga dia. Ha. Oh. Sebab kita tak kenal ini orang siapa. Anda tak kasih tahu pas sebelum ni. Apa pun tidak tahu itulah kita mau marah. Ha. Tadi bu, tadi ada pun cakap kenapa tu terbohong. Sekarang saya punya bos. Sekarang dia punya abang. Gini bang. Saya faham ke abang kan. Anak abang nak nikah bukan menjadi kita punya tanggungjawab mesti panggil mak ayah. Dia orang yang kena bincang sama anti dengan itulah kita cakap. Tadi itulah kita mau. Kita hanya terima dia punya borang sahaja. Jadi bila kita terima, ada cerita. Bila kita terima dia punya borang, kita beranggapan benda ni dah ada persetujuan antara pihak perempuan dengan pihak lelaki. Jadi kita proses. Okay. Kalau ada apa-apa masalah, maknanya puanlah kena beri bincang dengan pihak perempuan, bukan kita. Sekarang macam ni, kita 4 kali sudah datang sini. Kita cakap dia sudah ambil borang, mesti dia bagi alamat, kan? Ini pejabat tak bagi saya. Dawar tamu aja mengesu. Dawar tamu ya. Nana. Adi. Bagi dia punya telefon. Adi sudah kawin ke belum? Dah anak 3. Tita nak. Okey, Adi punya ma bapa jumpa sama perempuan punya ma bapa ke tidak? Ada kan? Itu saya yang aturkan. Ma bapa tidak atur? Kalau tak atur? Dah, begini. Bukan kalau boleh kan. Saya faham. Saya faham. Nanti cuba nak maklumkan adat sana. Kalau di sini bila lelaki nak mula kahwin, kan kita beritahu mak ayah. Nanti mak ayah yang akan pergi sembang sama keluarga perempuan. Itulah tapi bisa 4 kali ada mari sini. Dia orang tidak bagi tahu, mula-mula pergi sana bincang, boleh ke tak boleh. Kalau tak boleh, tak boleh sah. Okay, tapi dia orang cakap dokumen boleh mari. Sebab tu saya rasa kita mesti mau cek semua dia punya peranan. Lebih baik nanti tanya nanti punya anak, jangan marah kita. Saya kita punya anak langsung. Bukan marah ada. Muncul lagi. Itu tak ada bincang sama saya, tak ada jumpa sama saya. Tinggal sekali ke apa? Tinggal sekali ke? Nanti tahu ke? Nanti tahu ke yang anak nanti ni sudah duduk dengan perempuan ni 6 bulan? Siapa? Anak. Tidak. Sebab itu perempuan cakap saya duduk hampir anak perempuan. Dia tipu sama saya. Dengar dulu. Saya cakap, anak. Kalau kita tahu dan mesti mari pejabat agama. Itu. Kalau kita tahu 6 bulan dia duduk, kita mesti mau mari pejabat agama. Mau bagi report. Dia bapak adiknya hati hola. Sekarang saya bagi tahu. Bagi dulu. Lepas tu dia, saya punya anak perempuan. Apa dulu dengan dia? 6 bulan kan? Okey, dengar dulu. Saya punya anak dengan dia duduk sama kakak. Anak perempuan? Kakak. Saya tengok kakak punya rumah ini perempuan. Ini perempuan siapa? You balik dulu, you punya ibu bapa tak ada cari hang kah? Malam sampai pagi you jalan. Saya punya anak pun jalan sama hang. Saya tak ada suka. Saya anak malam-malam jalan, saya tak ada suka. Dia cakap sama saya. Saya punya mak pun kahwin 2. Lepas tu, saya mak sudah halau saya. Okey, saya duduk dengan Didi. Saya punya anak perempuan. Saya punya anak perempuan. Saya dia punya kawan. Kalau saya tahu ini apa punya kawan, saya buang dia. Kita terus mandi pejabat agama. Mesti. Saya bagi tangkap dia orang. Sebab dia punya kes khalwat. Itu saya tak tahu lah. Sebab dia eksiden, dia koma 6 bulan. Dia sendiri cakap, anti sini ada plastik, sudah jahit. Tulang 3 tempat sudah patah, sudah berlipit. Saya belakang saya kesian lah. Azra pun cakap, ini saya punya kawan, dia duduk saya punya rumah. Saya mana tahu dia duduk sama saya punya anak, dia suka saya punya anak. Tapi dia mari dengan itu, Azra, saya buat, tanya dia dulu, ada anti bagi halau kata lah. Macam mana you punya mak tak ada jari, anak perempuan? Maha tak ingat kah? You boleh mengandung kah? You boleh apa kah? Saya punya anak kalau satu malam pun tidur rumah orang, mesti saya tahu punya. Mesti saya tahu punya. Anak anti memang sudah suka sama dia ni, macam mana? Tapi kalau saya sudah bagi dia tunang, itu tunang buat apa? Dia tahu kah? Tahu? Tahu? Tapi tak tahu ini perempuan apa bagi dia makan. Dia sudah jadi bodoh sikit. Dia apa memang antara macam, tapi saya pun heran dia sudah jadi macam ni. Terus dia sudah jadi macam.
semua sekarang semua pasal malam semua gelas tau. Ini yang ini yang dokumen. Oh, ada cantik ke tak cantik? Itu dokumen yang ambil daripada Pakistan untuk apa? Pasal dia ada sana ada bini adakah tidak? Betul ke tidak? Apabila satu orang pasport pakai. Duh, ha? Ini saya abang salah faham. Yang untuk Pakistan tadi itu dia bukan kita punya warga negara Malaysia. Dia warga negara sana. Ha? Kalau dia warga negara Pakistan, dia nak menikah di sini, ha? Dia mesti dapat kebenaran daripada kedutaan Pakistan untuk menikah di sini. Untuk apa? Menikah di sini. Ya, untuk apa? Sambut. Bukan untuk dia tetap. Sana bini tidak ada. Ha? Satu, dia minta izin kepada mak bapa. Apa ini orang Malaysia ke orang Pakistan? Bukan kita mau maksudnya. Dia orang dia kata saya punya anak satu kahwin. Dia kata dia ambil izin sama dia punya mak bapa, ibu bapa, dia ada bini sana ke, dia boleh kahwin sini ke. Nanti orang kata okey, boleh baru. Itu kalau dia warga sana. Yalah. Sini tak payah. Okey kalau sini lah, dari sinilah. Mana sini dari sini dia punya dokumen dapat. Lepas tu dia cakap ini hantar dulu Pakistan. Ambil dari sana cop sama dia punya mak bapa sudah izin, dia cop dulu baru dia hantar sini baru dia boleh nikah. Iya lah sebab dia warga negara sana. Iyalah. Tapi kalau warga negara sana, orang ambil izin daripada mak bapa. Tapi kalau itu apa orang Malaysia bebas kah? Dia tidak boleh ambil izin daripada mak bapa kah? Itulah. Mak bapa tidak tanggungjawab kah? Tak boleh ambil izin. Jadi kenapa tidak ambil? Bukan tak boleh ambil izin. Itu bukan syarat utama untuk kita terima permohonan nikah dia. Yalah itulah saya kata Malaysia punya undang-undang salah sebab dia bagi anak bebas bagi zina buat semua buat. Kalau macam tak boleh. Kenapa tak boleh cakap? Bukan. Bolehkah perempuan belum nikah boleh tidur sama lelaki? Bolehkah? Tak boleh. Ini semua negara jadi juga. Bukan tidak. Pakistan tidak. Jangan tipu saya. Bukan saya. Saya pernah tipu sangat-sangat. Itu saya tak nak masuk buat. Itu cara dia bagi tipikan. Ini orang Malaysia lahir di Malaysia atau di Pakistan? Soalan saya jawab. Sini. Okey. Sini dia orang sini. Okey. Betul okey. Turun. Okey. Okey. Dia umur 18. Dalam dia tulis. 30 saya tak peduli. Turun. Sudah lebih umur orang. Okey. Di sana dia tulis. Apa kan? Okey. Apa bukti dia dalam dia tulis sana dia betul-betul ini lelaki apa? Lelaki apa? Ini surat beranak. Dia tulis dalam afak. Bin surat. Betul kan? Okey. Lepas tu macam mana orang percaya dia ini betul-betul ini lelaki? Okey. Mana dia orang Malaysia lah dia lahir Malaysia. Maksudnya? Iyalah, macam mana dipercaya? Saya bagi tahu. Abang diam sikit. Saya ada satu surat beranak. Bagi adik dia tangan. Dia mau nikah. Sana cop jari tak ada. Okey? Gambar tak ada. Kita tahu ini saya punya anak punya surat beranak. Tapi you orang mana tahu kan? Itu kita tahu berdasarkan JPN. Macam mana tahu? Okey, JPN bagi keluarga ni tapi dia test bukan test dengan baby itu sekarang punya ada. Sekarang ada baby punya, ada MyPit, ada dia ada cap jari ada. Dulu tak ada lah. Kan? Macam mana you boleh luluskan terimakan dia punya surat beranak? Kenapa tak boleh JPN yang keluarkan? Allah. JPN bagi keluarkan surat beranak. Sorry. Ayah, ya. Lepas tu saya nak tanya. Okay. Dari lahir, surat itu sudah ada dekat afak, betul ya? Surat lahir. Surat lahir itu afak punya, betul ya? Bukan. Okey, afak punya. Atas nama afak, betul ya? Jangan tanya saya. Sekarang sendiri kenal. Bukan. Itu surat lahir anti yang bukan. Surat lahir kalau sekarang itu surat lahir. Macam itu dengan macam saya ambil ini adik punya surat beranak, bawa sini pejabat saya mau kami ini saya ini lah. Ini. Pernah pegang yang original punya? Mana original punya? Kita tidak tahu. Afak punya? Kita tidak tahu. Aku tak pernah pegang, susah saya tak percaya. Kenapa? Bawa ini pergi JPN, buat cabutan ini betul ke afak punya? Ya. Boleh anti kita. Okey. Kita faham, you tak faham. Ayuh, ini afak tunjuk dekat kita JPN nombor siri semua ada. Dia ada gambar ada kah? Adik dengar. Gambar cap jari ada kah? Mana cap jari ini belum ditahu. Itulah kita mau tahu misi mau kena paham. Ini surat beranak apa punya? JPN punya. Apa punya saya minta dah. Okey, sebab dia baby kan. Saya tahu ini surat beranak saya anak punya. Okey?
you dua orang tak tahu ni apa punya. Kalau saya bagi tahu baru you tahu. Ha. Jadi mak bapa mari sini bawa dia. Saya bawa. Ha. Saya bawa lain orang. Kita lu, kita keluar kumpulan dia, aku melalui ini dia je. Punya, iyalah. Kakak sendiri mari menunjuk kita ni. Ha, kakak di sini. Iyalah kakak boleh bawa. Ha. Kalau kakak bawa itu ha. Itu lain cerita. Kakak kalau sekarang jadi kalau apa bawa satu tidak apa sekarang saya panggil pak kakak dia tidak apa panggil lah mesti ha bayarlah kerana kemudian dah keluar tapi saya pergi bincang sama pihak lelaki dan pihak perempuan lah.